Yo guys, ketemu lagi dengan saya Beli Lanang. Jadi hari ini guys, kita bakal ngecek kawasan GBK. Bakal beli kopi men, sambil lihat situasi hari ini men. Let's get it on. Ayo guys, jadi langsung saja kita ke GBK. Cuacanya terik banget, pas banget nih guys buat jalan-jalan men, panas-panas sedap aja. Jadi kita nyebrang dulu guys ya, itu di depan sudah kelihatan GBK-nya. Karena dari bawah, jadinya dari bawah nggak tuh, bukan lewat pakai drone maksudnya, jadi nggak kelihatan banget. Nah kita lewat pinggir-pinggir jalanan ya. Lupa guys, kita harus lewat trotoar men supaya aman. Lewat jalur sepeda. Hihi. Mumpung sepi men. Kalau hari Minggu nih, waduh, pasti full nih sepeda semua di atas nih. Tancap gas. Hajar. Oke guys. Jadi kita bakal keliling-keliling ke keliling-keliling di daerah Gelora. Bung Karno cari kopi, tempat kopi yang aduhai. Let's get it out. Jadi enak nih tempatnya, lagi sepi sunyi. Cuman panasnya. Kita lewat bawah. Aduh. Let's go. Hihi. Jadi nih guys, habis hujan lebat nih tadi pagi nih. Jadi di sebelah kanan bisa dilihat banjir men, wadidaw. Airnya pada meluap men, nggak bisa turun gitu, nggak bisa nyerap. Jadi kita lanjutin, enak nih siang-siang gini sepi. Kalau sore nih banyak pelari nih. Woi, hijau dong, hijau bersemi men, anjay. Jalan-jalan sendirian mantap, gak ada siapa-siapa. Woi, ada nih satu orang lagi lari-lari nih, gak ada temannya, kasihan banget. GBK juga, ada apa tuh di ujung, pada ngumpul ramai banget. Yuhu, nih kita kemana nih? Kita jalan aja dulu, lihat ntar bakal nyampe di mana nih, putar-putar aja dulu. Roda satu men, cepat, gak ada rintangan, gak pakai SIM lagi. Mungkin memang belum ada aturannya di Jakarta ya. Kalau sudah ada nih baru kita nggak bisa ngendarai di jalan raya. Tapi kalau kawan-kawan misalnya mau di jalan raya, ya minimal safety gearnya semua harus dipakai nih, deker, helm semuanya. Cuman saya lupa bawa, jadi kagak pakai apa-apa guys. Wadidaw. Kang kopi juga, di mana kang kopi? Kang kopi, mana kang kopi? Nah ini guys, ini area depan Gelora Bung Karno. Kita lewat sini. Nyok. Capek berdiri, oi. Duduk aja kali ya. Oh iya, sini siapa nama? Farel. Tapi sepi pak ya, belum mulai mungkin pak ya? Jam 5 mulainya pak. Oh pantes.
saat ini kita masih buat ya, takut ada mendadak ini takut ramai kan. Iya benar. Antisipasi aja buat ini. Benar. Jam 6 udah mau ini kita udah standby. Benar. Ayo Pak ya. Ayo Pak. Jalan dulu. Iya. Ayo Bang. Masuk. Yo guys, jadi kita ganti planning man, plan B. Kita ngopi di daerah Patal aja, cari di sana. Karena cuacanya begitu panas, kita beli langsung kita pulang. Nah ini kita lewat depan, pintunya sempit banget. Tetap safety guys, jangan lewat jalan raya, lewat trotoar, jalur sepeda supaya aman. Nyok. Ini bakal lewat belakang nih, nggak lewat depan. Jadi lewat gang apa namanya? Cuma kita putar dulu nih, putar arah. Hepe. Waduh, tanjakan, woi. Gede. Ajar. Sepi, woi. Ini kalau siang emang enak banget, tapi paling enak pas sore ini adem. Apa enggak pagi nih, guys? Kalau siang-siang gini sepi, cuman panasnya gile. Apa beli es teh ya ntar pulang nih? Kayaknya sih es teh nih. Jalanan juga nggak terlalu macet nih, kalau pagi baru macet banget ya. Nggak ada lawan. Nah itu dia kelihatan zebra cross man. Debra cross dong. Kita nyebrang dulu nih kawan-kawan. Pindah ke sisi satunya. Wih. Sudah selamat menyeberang guys. Lanjut lagi menuju Patal Senayan. Lewat gang belakang. Nyok. Di sini sepi juga ya. Wow. Oke guys, jadi kita tidak jadi cari kopi di Gelora, jadinya kita ke Kursi. Kita beli kopinya di sana ya. Tapi lumayan seru tadi keliling-kelilingnya men. Aduh. Bisa lihat situasi Gelora men. Harusnya mainnya sore nih. Kalau sore enak nih suasananya nih siang. Wuhu. Hey, polisi tidur guys. Tadi kita ketemu sama bapak tadi tuh. Ternyata ada festival juga, acara di Gelora. Sama ada Farel men, yang lagunya Yongkongin me kodi banting-banting. Cari kopi. Pop. Jauh ya tempat cari kopinya. Tapi gak capek ya, karena kita pakai parah. Pakai electric unicycle loh. Ini kalau pakai ngevlog nih enak nih guys. Cuman sayang besok nggak bisa dibuat vlog nih. Rame guys. Pada jam pulang sekolah. Jadi sebenarnya saya bingung mau buat vlog apa. Lama nggak ngevlog, jadi terpaksa buat apa yang ada coy. aduh. Ini situasi di Patal Senayan. Ada burung. Awas woy. Thank you.
Wah, ada mobil listrik juga cuy, Hyundai. Sudah sampai guys tempat kopinya, kita cari kopi dulu. Teh rasa-rasa. Yang gede kan emang ya? Iya, yang besar. Kiwi. Kiwi enggak jadi lagi. Eh. Kiwi aja, Bang. Gulanya dikit ya. Yang dingin apa enggak, Bang? Dingin. Entar, Bang ya. Bang, titip tong sampah dong, ada apa? Eh, maaf. Kasih, Bang ya. Yuk, sama-sama. Eh. Jatuh guys, nabrak motor. Sampai di sini dulu vlognya, nanti kita bakal buat lagi, men. Check it out deh.